Indah, hari ini saya belinya 4 botol susu. Ya. Tapi yang satu itu diantar ke gereja untuk Romo Martin. Ya? Oke. Ini uangnya. Makasih, Sus. Ya. Para suster dan saudari-saudara yang terkasih, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat, dan semua orang kudus. Ini Romo Yosef, Suster Mila. Saya Mila. Yosef. Suster Rebecca. Yosef. Anduknya Romo. Terima kasih. Dan Suster Mariam. Terima kasih. Mariam. Yosef. Suster Monique. Selamat suster malam, semua. Suster. Suster? Ya. Ada ruang ganti di sini? Ada, sebelah sini. Terima kasih ya, Suster Rebecca. Romo Yosef akan membantu di sini sampai Natal. Nanti dia akan mengajar suster untuk orkestra. Dia memang hebat. Tidak ada yang berubah sama sekali, Romo. Kembali ke kampung halaman. Romo lahir di kota ini? Sudah malam. Besok misa kita bertemu kembali ya. Mari, Romo. Selamat malam. Selamat malam, suster. Malam.
demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas makanan yang telah Kau sediakan bagi kami sebagai tanda kebaikan dan penyelenggaraan-Mu. Berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan kami. Berkatilah mereka yang telah menyediakannya. Berkati juga kami yang sudah berkumpul di sini untuk menikmati perjamuan ini. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wajar kalau mereka kadang lupa. Kita juga akan ada di fase seperti mereka itu. Udah, gak usah dimasukin hati ya. Suster Marian, Suster Monik mana ya? Kemarin Pak Rama ditawarin ke demo dapat sarung, peci sama uang 300.000, tapi nolak. Alhamdulillah. Nanti kalau ini sudah selesai, saya titip rantang untuk Romo Martin ya. Emangnya enggak Romo yang cakep sekalian, Sus? Iya, sekarang udah ada Romo Yosef toh? Iya, nanti disiapkan sebentar. Ini. Bisa? Ini taruh sini saja biar gampang bawanya. Makasih. Ini jangan lupa untuk Mama Martin. Hati-hati. Dadah, Suster. Dadah, Binda.
Terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Suster, gimana perasaan Suster Monik kembali ke rumahnya? Tidak ada masalah? Kalau kamu ada masalah, kamu bisa bertanya ke Romo Yosef. Karena Romo Yosef paling tahu cara berkomunikasi dengan Suster Monik. Baik, Romo. Terima kasih. Ayo.
Mau ke asrama? Iya. Saya juga mau ke asrama. Mampir ke toko roti sebentar yuk. Nanti bareng ke asrama. Yuk. Ntar yuk, istirahat ya. Belum pulang, Romo. Suster mau keluar sebentar. Saya tunggu besok malam jam 8. Selamat malam. Thank you.
Selamat pagi, Sus. Pagi, Romo. Suster. Biar saya yang jaga. Selamat pagi, Suster. Jika takut mati, kita sadar akan hidup kita. Kebahagiaan menjadi hal yang paling utama dalam menikmati segala sesuatu hal yang menakjubkan di dunia ini. Namun semua pada porsinya, Romo. Suster, saya mau cari buku dulu ya, Sus. Pak, ini berapa ya? Mana, Suster? 32.000, Suster. Terima kasih. Siapa? Eli. Ada apa, Romo? Saya ingin mengajak kamu keluar mencari hujan di tengah kemarau. Maaf, sudah malam. Semakin hari, ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Hingga suatu hari, ia menyatakan ingin menjadi pastor. Dan baginya, jika tidak bisa mengubahnya, buatlah berbeda dari pertama yang kita lihat. Romo? Ya.
Tidak sengaja saya kemarin membaca mengenai kisah seorang suster yang menemukan anak dan kemudian dia merawatnya. Iya, dan sekarang dia sudah kembali ke rumahnya. Dulu dia sama seperti kamu. Merawat, menjaga satu persatu sampai mereka dipanggil. Tapi kemudian dia pergi karena dia sadar dia akan kembali menjadi seperti yang dia rawat. Tapi kenapa dia selalu diam ya, Romo? Mungkin dia berusaha untuk kembali bisa mendengar suara hati. Kalau menurut saya.
Kalau besok kondisinya tidak membaik, kita akan bawa ke rumah sakit. Baik, Romo. Terima kasih, suster. Terima kasih. Kamu kemana aja? Suster Monique tensinya naik. Dia pingsan tadi. Maafkan saya, suster. Kita tunggu suster Mila dulu, ya. Ini bisa dibaca. Sangatlah saudara melalui. Sangatlah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara. Jika hidup kita dikendalikan oleh nafsu, maka itu akan menjadikan dusta terbesar. Jangan kau pernah menjanjikan sesuatu yang belum pernah kau pikirkan. Maka kau akan kehilangan hasrat. Orang yang mencampuri takdir orang lain. Tidak akan dapat menemukan takdirnya sendiri. Selamat siang. Selamat siang, Romo. Kamu bawa apa? Bawa buat Romo. Dari siapa? Dari Suster Maria. Makasih. Saya mau nitip sesuatu untuk Suster Maria. Maaf, Romo, tapi saya baru bisa antar besok, Romo. Gak apa-apa. Makasih, Romo. Sama-sama ya. Suster Hana? Ya. Mau kembali ke kesusteran? Betul. Boleh saya titip ini untuk Suster Maria? Terima kasih, suster. Selamat siang, Sus. Aku bawain oleh-oleh. Banyak. Lagu-lagu baru. Ini giliran siapa? Kejalanin ya? Iya. Ini berarti... Oh iya, Romo. Iya. Surat titipan baru saya sampaikan tadi pagi. Lupa, Romo. Dari pagi. Ya, saya tunggu kamu di depan. Yo.
want to order something more? No, I'm okay. Okay. So, tell me more about yourself. I'm afraid there is nothing to tell. Why? Because I never knew my parents. Do you like music? Life sometimes is just like a piano. I think music can exist without world. But world cannot exist without music. And how about your love? Kita pergi. Tapi saya tidak bisa lama-lama. Suster sakit ya? Enggak, maaf kesiangan. Saya permisi, Sus. Jam 9, nanti obatnya diminum lagi ya, Sus. Panggil saya aja.
Suster? Suster Mariam? Kemarin kamu lupa kasih obatnya Suster Monique, ya? Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa buat kamu nunggu? Happy birthday. Make a wish. Selamat ulang tahun, ya.
Saya tahu apa yang kamu rasakan. Bertahan dalam kaul atau mengikuti yang tidak terlihat. Jika surga belum pasti untuk saya, buat apa saya mengurusin nerakamu? Suster. Selamat pagi, Suster. Pagi, Romo. Beri Suster Mariam waktu untuk dirinya sendiri, ya. Permisi, Romo. Hati-hati. Terima kasih. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Selamat jalan ya, Suster. Thank you.
pikir dia tahu. Tapi dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Romo. Tuhan tidak pernah salah. Terkadang manusia membuatnya salah dalam prosesnya. Suster, dari semua, tidak semua kebohongan penuh dosa. Biarlah ibadahmu yang menjadi rahasiamu. Bagaimana kamu merahasiakan dosa-dosamu? Kenapa kita harus takut mempertanyakan dosa-dosa? Ketika Tuhan hanya bisa ditemukan melalui pertanyaan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang katakanlah, apa yang telah menjadi kekhawatiranmu? Bapak, dalam perjalanan saya untuk memenuhi panggilanmu, ya Tuhan Yesus, saya bertemu dengan seseorang yang telah mengisi relung hati dan kekosongan jiwa saya, yang dengan kehangatan dan kehadirannya memberikan cinta kasih dalam hidup saya, yang membuat saya melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran kasih-Mu. Saya jatuh cinta pada seorang Romo. Saya menyesal dengan dosa ini. Saya mohon pengampunan atas kelemahan iman saya. Yesus, mengajarkan kita untuk memilih bahagia. Dengan cara kamu sendiri. Nyatakanlah pertobatanmu. Dalam Kristus. Dan saya akan memberikan pengampunan. Atas nama Kristus. Sebab patut saya kehukum, terutama sebab saya telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagi saya. Saya benci akan segala dosa saya dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidup saya dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah,
ampuni saya orang yang berdosa ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.